waktu itu saudara Ferdi dan Lourdes ke rumah. Dan penyidik juga meminta saya untuk sudah damai aja sama Pak Irianto. Oke, kita penyidik kita Polda itu. Iya, penyidik Polda, makanya nanti kami minta dihadirkan penyidik Polda. Iya kan? Buat damai saja. Ya sudah damai aja, kita enggak datang. Terus dia mengatakan bahwa saya meminta maaf terhadap postingan itu salah. Saya meminta maaf pada saat itu salam komando, saya minta maaf. Pak, kalau saya salah, saya minta maaf. Kan begitu. Kalau saya salah, kan belum dibuktikan di pengadilan saya salah atau tidak. Iya kan? Nah, itu. Bahwa dan dia mengakui apa? Dia mengatakan bahwa itu tidak diatur dan dia tidak tahu. Nanti kita buktikan pengadilan. Betul enggak kalau dia tidak tahu? Nanti kan ada saksinya itu, ada Pak Narto, ada Pak Lourdes, ada Mas Ferdi. Kan ada semua di situ. Bahwa itu sudah diatur pertemuan, tapi dia mengatakan itu tidak diatur. Nah, itu kan damai itu enggak ada karena memang enggak ada. Dia minta saya menandatangani itu, saya kan bilang saya tinggal aja. Saya pelajari aja. Dan saya tidak ada komen apa-apa. Dia datang cerita macam-macam panjang lebar. Dia bilang minta maaf, ya saya maafkan. Suratnya yang minta naik, apakah minta perdamaian atau gimana, Pak? Iya, dia minta saya naikkan untuk mencabut laporan gitu. Mempahit lah kompli lah gitu. Boleh saya tambahkan, ada beliau juga hadir waktu itu. Itu ada yang surat pernyataan bahwa dia mengakui salah. Bahwa dia mengakui salah, minta ini tunjukkan aja. Pelajaran ini. Suratnya ada sudah surat ini dan ini. Ini tunjukkan surat. Nah, dia mengaku salah bahwa ini akan dipelajari oleh Bapak Kepala Kepala. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!